bakso oli raksasa. Wow. Yang tertali. Mas, kuahnya pakai ini ya, Mas? Kali ini kulineranku agak berbeda ya, karena beban hidupku terlalu berat dan aku tidak sanggup menjalani kehidupan ini ya. Aku mau bunuh diri aja. Kali ini aku mau makan bakso yang kuahnya itu pakai bahan bakar bensin. Maksudnya bagaimana ini? Pokoknya ini baksonya tuh unik banget guys, karena dia itu nih, lihat deh, kalian bisa lihat nih, bakso premium Pertalite pertama LPG terus oli hitam, waduh ekstrim banget ya. Kita langsung masuk aja, keburu kehabisan karena itu tuh rame banget guys. Capcus. Bakso Pertamax di Sidoarjo ini emang baru buka 1 bulan tapi udah terkenal dan viral banget karena mereka menyuguhkan menu bakso dengan nama dan penyajian yang unik banget nih guys. Katanya nih, sang pemilik bakso Pertamax ini memang bekerja di bidang otomotif sehingga menciptakan nama-nama bakso dengan nama bahan bakar kendaraan bermotor. Ini Pertamax? Ya, bawahnya. Emang kalau Pertamax asli juga biru ya? Iya. Ini yang tertali. Buah yang premium. Wow. Tapi ini aman ya mas? Aman. Ya? Nggak terbakar ya mas? Nggak. Seperti ini ya. Ini mas. Ini bakso mozzarella. Bakso oli hitam. Mas, aku pesan semua. Kok ngomongnya emosi ya? Aku pesan yang premium Pertalite pertama. Premium Pertalite. Mabuk. Mabuk bensin ya. Gila, ini bakso oli ya, nggak main-main ya. Terus ini bakso LPG, buset ya. 3 kilo. Oh my god. Oh. Wah, gila. Gede banget. Ini bakso LPG ya. Jadi kalau habis makan, meledak. Menjadi keping-keping seperti hati yang terluka. Ngomong apa ya? Minum es campurnya dulu. Loh, hilang Nandi. Dulu. Seger nyes. Ini es campurnya lengkap banget sih, ada dawet, agar-agar, ada koko, cincau, roti, susu, capcus. Sekarang kita beralih ke baksonya ya. Aku mau cobain dulu yang bakso premium ya. Ini tuh kuahnya.
Gila ya, gila. Rasanya tetap kayak kaldu sapi say ya. Jadi kagak ada beda-bedanya. Bukan rasa bensin ya. Emang udah pernah nyobain bensin apa? Udahlah ya, kita langsung aja tuang. Cobain kaldunya dulu sebelum dicampur-campur yang lain ya. Wah, ini mantul. Kaldunya sedap banget. Ini kan harus masak. Asli ini enak pol baksonya. Wah, kaldunya sedap banget. Cobain baksonya. Makan. Wah. Ini tuh tipe-tipe bakso yang aku suka ya, karena dia tuh kenyal tapi dagingnya tuh berasa banget gitu loh. Cobain sambelnya. Kasih kecap. Saus boleh lah ya, boleh ya, boleh ya. Main apple. Sambelnya maknyus mantap, jos. Endes Markondes. Sekarang kita ke yang lebih mahal dikit lah, Pertalite. Jadi sebenarnya ini mereka cuma mainin warna doang sih, rasanya tuh tetap kaldu sapi kayak kuah baksonya itu. Dan mereka itu pakai pewarna minuman, jadi aman dikonsumsi ya. Wow. Kuahnya jadi hijau. Wah, kalau Pertalite kalian dapat satu yang ukuran gede kayak gini. Ini baksonya itu emang dagingnya cukup banyak sih, jadi nggak banyak tepung doang gitu. Ini setiap menu tuh dikasih gorengan. Coba ya. Ora enek isine. Oke, sekarang kita yang ke bahan bakar yang paling mehong di sini ya. Yaitu Pertamax. Ulala. Kayaknya aku baru tahu deh kalau Pertamax tuh warnanya biru. Wah. Wow. Corotnya mana? Wah. Kalau yang Pertamax itu dapat bakso jumbo. Wow. Kita coba. Ini tuh baksonya enak banget. Kayak dagingnya tuh hampir full gitu loh, dan benar-benar sampai ke dalam itu sedap dan gurih gitu. Sambelnya juara banget sih ya, kayak ada sambel-sambel bawangnya juga gitu. Kayaknya aku kurang kenyang.
kenyang ya. Aku mau pesen yang paling fenomenal. Ya mas ya. Bakso Oli Raksasa. Jadi ini kalau kalian beli bakso Oli Jumbo ini harganya 100.000, udah dapat yang segini dan dapat gorengan. Ini ya. Tuh, banyak kan? Jadi kita belah bersama-sama. Ini tuh katanya dalamnya keju mozzarella. Wow. Oh. Wow. Ini tuh benar-benar mozzarellanya tuh meluber ya. Nah, ini kalau yang bakso Oli mozzarella ini kalau kalian mau pesan itu 1 jam sebelumnya. Tapi kalau yang bakso LPG yang 3 kilo itu harus pesan khusus kayak hamin 1 atau hamin berapa gitu ya, Bu. Wih. 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 Wah. Aku harus mengakhiri hidup ini. Minum oli ya, Bu. Langsung aja capcus. Wah. Baksonya tuh benar-benar lembut, kenyal, empuk. Tapi dagingnya tuh kerasa gitu loh. Aku kira baksonya nih agak keras karena padat gede gitu kan. Ternyata empuk banget, Shay. Mantap. Mozzarellanya tuh nambahin kayak asin gurihnya gitu dan teksturnya. Dan ini benar-benar sampai ke dalam itu tetap sedap gitu loh dagingnya. Ini mereka warna hitamnya tuh dari arang, guys. Bahasa kerennya charcoal ya. Asik. Sambelnya di sini tuh beda gitu loh. Ini kayak memper-memper sambal bawangnya penyetan. Pokoknya ini perpaduan yang wajib dan mantap. Mantap. Udah, aku mau lanjut makan. Dan sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Okay lah, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.